Dalam pada itu, seorang warga Johor, Yuwanis, sanggup datang ke Kuching, Sarawak untuk merasai sendiri pengalaman menyambut hari gawai. Katanya sebelum ini, dia hanya dapat membayangkannya melalui bahan bacaan sahaja. Ya, saya ada saudara di sini. Dia juga orang Sarawak dan mereka sambut hari gawai. Jadi saya semata-mata datang sini untuk sambut hari gawai. Oh, sebenarnya saya tengok rakyat Sarawak sangat baik hati dan sangat kind. Mereka selalu senyum. Saya sangat suka, ya. Sementara itu, bagi Nur Arfiza yang merupakan anak jati Kuching, Sarawak, menyambut perayaan bersama sudah menjadi perkara biasa untuk masyarakat di Sarawak dan ia bukanlah menjadi masalah untuk meraikan setiap perbezaan yang ada. Katanya, kebersamaan yang ada merupakan satu tanda sokongan kepada rakan-rakan yang berbilang kaum dan agama. Dan pendapat kami untuk perayaan yang macam tu, kita diam di Sarawak, kita ada pelbagai perayaan yang kita akan sambut. Sebagai contohnya macam hari gawai itu, so kita sama-sama sokong support agama ataupun perayaan kawan-kawan yang lain, join setidaknya merami apa yang setidaknya pola sebagai tanda support, sokongan, so that kita tahu di Sarawak tu kita hidup memang dalam keadaan yang harmoni.